Oke, okay, welcome back to Nafiri The Cash Life. Guys, Omers, hari ini Om Naf mau bahas mengenai Morris. Tapi Morris yang satu ini, Morris spesial. Om Naf waktu itu hari tahun berapa ya? Om Naf minta ke teman baiknya Om Naf, yang juga kebetulan sering godain Om Naf. Ini Hoki Diecast. Om Naf minta dia custom Morris mini, tapi Om Naf meminta yang ekstrim, Morris mini rasa RWB atau ya rasa Porsche. Nah, jadilah bentuknya seperti ini. Bodinya body Morris, tapi modelnya seperti RWB. Ada sayap belakang, ada buntut belakang, ada spoiler bawah, depan, ada spoiler samping, mesinnya keluar, ya kan? Ada apa? Ada apa yang kuning-kuning ini yang penahannya itu. Terus, nah, di kaca depannya ini top banget. Ditulis ND Nafiri Dekes. Wah, ini memang ini customizer baik, dia orangnya baik, lucu. Nah, Om Naf buka ya. Nah, kita lihat detailnya sekarang. Lebih dekat lagi. Nah, kita lihat detailnya nih. Ada lampu kayak apa ya? Kayak lampu kabutnya ya, kayak fog lampnya ya. Itu ada berapa? Itu ada 3, ada 4. Nah, dari depan kacanya tuh ada tulisan ND spesial Nafiri Dekes. Nah, ini nggak akan Om Naf jual ini. Nah, dari atas, wah, atasnya seperti ini. Kita lihat samping kiri. Nah, dari samping kiri bannya ini modifikasi. Gede kan? Depan gede sama ya. Samalah. Enggak tahu gede kecilnya. Nah. Ada spionnya. Wah, ada spionnya. Nah, samping udah, kita lihat ke belakang. Belakang ini detail banget. Ini detail banget, lihat. Sampai semesin-mesinnya kelihatan. Lihat. Mesin-mesinnya. Nah, inilah yang bikin Hoki Diecast terkenal. Wah, ini dia. Lihat spoiler belakang. Untuk belakangnya. Yang paling bawah. Spoiler bawah. Spoiler atasnya. Wah, ini mantap banget. Kita lihat ke samping kanan. Sama. Wah, di sampingnya, samping-sampingnya ada lubangnya nih. Lubang udara buat balap. Belakangnya juga ada. Mantep, pokoknya kalau mau custom yang aneh-aneh, Hoki Diecast deh. Kenapa suka yang aneh? Kenapa Om Naf bilang yang aneh-aneh? Ya ini aja aneh gitu loh. Morris rasa RWB. Wah, kerennya. Ada spionnya, yang dari ininya. Wah, mantap deh. Om Naf demen banget ya. Om Naf paling seneng apa? Mesin belakangnya ini detail banget. Detail banget. Ya, detail ya. Detail banget. Kasih Hoki Diecast tadi. Ini detailnya juga keren ini. Tunggunya. Oke. Dia baik, unik orangnya Hoki Diecast ini. Oke, okay, nah.
Kalau lihat mobil begini enak ya, lucu ya, unik ya. Yang custom ini juga unik orangnya. Komnas bilang tertarik, minta tolong buatin supaya dia kelihatan aneh Morisnya. Ini cuma ada satu di dunia, cuma punya Omnas doang. Kalau mau pesan boleh pesan Hoki Daycast. Omnas juga ada beberapa custom-customan lagi Boris. Nah, coba Omnas lihat lagi. Nah, ini dia beberapa customan aplikasi dari teman-teman. Mana ya? Lagi ya. Nah, inilah contoh beberapa customer yang Omnas punya dan Omnas dapat dari teman-temannya Omnas. Ini Sonic. Ini nggak pop up. Yang ini dua, ini Lego, seri Lego. Ini sepasang. Yang satu pakai yang bisa pop up, yang satu enggak. Pakai yang pop up itu kita bisa buka bawahnya. Buka. Kita dalamnya yuk. Dari Lego, seri Lego. Ini juga dari Lego, keren. Udah modif, modif redline, ban karet dari Lego. Ini juga. Nah, yang ini uniknya adalah two-tone. Two-tone itu dua warna. Kalau dilihat kayak begini, warnanya kayak apa ya, hitam ya, kayak hitam. Nah, kalau kita dekatin lagi bisa berubah jadi kayak warna ungu, purple. Kalau taruh matahari kelihatannya purple ini. Kalau kena sinar matahari. Ini customer juga Omnas dapat. Siapa yang bikin kemarin? Omnas juga ada satu lagi. Ada beberapa lagi sih. Nah, ini candy stripper, Morris candy stripper. Candy stripper kan warnanya apa ya, kayak peta film begitu ya. Nah, ini candy stripper. Nah, ini seri Moon Eyes. Ya, inilah beberapa seri Morris yang Omnas punya. Morris customer, dan yang paling unik yang ini Morris rasa RWB. Kalau yang ini kan Morris biasa lah ya. Tapi detailnya ini Omnas suka detailnya.
nggak kalah juga customer Indonesia. Untuk bikin customer seperti ini halus banget untuk yang Moon Ice. Keren habis. Oke. Nah. Oke, ini beberapa contoh customer-customer Morris yang Om Naf punya. Oke, guys, Omers. Ini customer-customernya udah Om Naf jelasin. Sebelum Om Naf tutup, Om Naf mau bilang jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis dan subscribe itu bisa membantu Om Naf untuk membuat konten-konten YouTube yang lebih bagus lagi dan membuat informasi-informasi lagi lebih luas. Terus jangan lupa like, komen, serta subscribe untuk serta share kalau video ini bermanfaat. Oke, okay, thank you and peace.